Pasukan Federasi Rusia disebutkan terus mendekati kota Pokrovsk di distrik Pokrovsky Donetsk, Ukraina Timur. Dikutip oleh Strana Informasi Publik Ukraina, Deep State menginformasikan bahwa pasukan Rusia menguasai kota Grodovka di tenggara pusat logistik militer Ukraina di Donetsk. Tentara Rusia disebut berhasil menyeberangi sungai Zuravka dan menguasai hampir seluruh desa di Grodovka. Grodovka terletak 8 km dari Mirongrad dan Jalan Raya Pokrovsk-Konstantinovka. Deep State juga menyebut bahwa Ukraina telah diambang kehancuran. Deep State menunjukkan bahwa seluruh pemukiman telah dikuasai oleh Rusia. Melihat kemajuan Rusia tersebut, diperkirakan Ukraina segera diambil alih oleh pasukan pendudukan Rusia. Foto bendera Rusia pun telah terpasang di poros ventilasi utama tambang Ukraina yang merupakan titik pertahanan utama Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menguasai Ukraina sejak Selasa lalu. Media Rusia RIA Novosti mengabarkan Moskow mendorong pasukan Kiev lebih dalam. Kota itu berada pada jarak 4 km dari persimpangan kereta api yang digunakan untuk memasok tentara dan logistik Ukraina di Donbas atau timur Ukraina. Pasukan Rusia kini bergerak mendekati kota Pokrov, salah satu pusat logistik utama di Republik Rakyat Donetsk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.